Berlian Ayu. Dia adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Semarang. Dia itu orangnya disiplin banget, mirip kayak sifat papa. Alhamdulillah, selesai juga. Oh iya, besok kan pajak mobil papa habis. Harus ke kantor Samsat dulu nih sebelum ngampus. Tapi dia itu orangnya teledor banget. Sampai-sampai... Hah? Udah jam 8? Aduh, lama nggak ya bayar pajaknya? Jangan-jangan antriannya panjang lagi. Belum lagi kalau prosesnya ribet. Aduh, bisa aku syong nih. Dia nggak tahu aja. Kalau bayar pajak di kantor Samsat itu sekarang jadi lebih menyenangkan. Pelayanannya cepat, ruang tunggunya nyaman, syarat buat bayar pajak 1 tahunnya juga gampang. Cuman butuh KTP sama STNK asli aja. Gampang banget kan? Wah, ternyata prosesnya nggak ribet. Cepet lagi. Tahu gitu, tadi aku bisa masak dulu ya buat adik di rumah. Emang sih, dia orangnya teledor banget. Tapi, selalu aja beruntung. Kali ini, dia beruntung. Karena pelayanan Samsat selalu meningkat setiap tahunnya. Jadi, nggak perlu ribet lagi deh. Bayar pajak bukan halangan lagi. Malah pembangunan infrastruktur jadi memperlancar segala urusan kita. Masih males bayar pajak kendaraan? Nggak malu apa?